sahabat ITV, saya Felicia Wu dalam program 10-2. Lihat, lapor, lacak. Ya sahabat, warung sembako seperti ini biasanya menjual telur, mie instan, minyak goreng, dan bahan-bahan sembako lainnya. Tapi kebayang gak sih sahabat, warung sembako malah menjadi tempat judi online. Duh, gak salah tuh. Nah, berbekal laporan warga yang resah adanya aktivitas judi online berkedok kios sembako, tim Sancang dari Polres Garut langsung mendatangi lokasi. Dan benar saja nih sahabat ITV, saat di lokasi, polisi menemukan sejumlah pria yang hendak bertransaksi judi online. Ngakunya jualan sembako. Tapi ternyata untuk judi online. Digerebek kan jadinya? Sancang Polres Garut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian online, yaitu sekelompok masyarakat yang sedang mengumumkan nomor-nomor atau angka-angka yang menang itu judi jenis toto gelap. Ketika itu, tim Sancang menuju ke TKP, di mana TKP lokasinya ada di sebuah pasar di dekat di Cawitali, Kecamatan Talagung Kidul. Yang mendapati adanya praktek perjudian online tersebut dan kemudian dilakukan penindakan. Tangannya ke atas. Jangan ada yang ke bawah. Duduk. Punya warung ini sama? Gak punya warung, ngomong. Tangannya ke atas. Kayak tidak tahu lah, ngarang-ngarangnya gitu. Lompat siap. Cepat pulpen. Kertas. Mana pegawainya? Dua. Satu lagi. Mana? Berdiri. Berdiri. Mana? Pak, pariwisata mana? Nah. Buku rekapan mana? Jengkol. Buku rekapannya mana? Jujur. Daripada saya gerena semua, ini ngomong. Ini. Buku rekapan ini. Buang cahaya. Ini. Ini berapa hari ini? Baru. Ngaku benar berapa hari ini? Aku. Jam berapa ya? Padahal saya yang bilang atau kamu yang bilang? Dari jam berapa? Bukan jam berapa? Apa? Dari jam berapa? Saya yang bilang atau kamu yang bilang? Setengah sembilan. Ini yang kapan ini? Sekarang kalau yang di tas itu? Banyak banget loh. Adapun jenis dari judi toto gelap ini, itu sebutannya ada toto gelap jenis Singapura, Macau, Hong Kong, dan Sydney. Hah?
ini sesuai ini. Ah, iya Hong Kong. Ini apa ini? Jangan ngomong bukan. Ini apa ini? Aduh. Haka. Haka itu. Apa itu di dalamnya? Apa ini tulisannya nih? Artinya? Hong Kong. Udah lah, jangan mempersulit. Kalau kamu mau saya bantu. Ini apa ini? Ini apa ini? Ini rekapan semua. Hong Kong ini nih. SGPT. Singapura, SGPT. Singapura. Ini mah kau kemarin. Ya kemarin, sama kan? Iya. Kita jujur aja. Websitenya namanya adalah 4 dimensi. Ya. Percaya 4 dimensi. Di situ adalah memasang sejumlah nomor dan kemudian ada penggandaan atau multiple dari uang yang disetorkan. Ah, udah, Hop. Udah, itu. Ya, atau ya, anu kamari, anu ayeuna. Siapa ini? Duit apa? Nah, jujur. Campur. Ya, jujur aja. Jujur aja kamu itu, pantau dari kemarin. Mas, hapus. Jangan hapus. Duduk. Ya, mohon nanti. Duduk. Ini apa ini? Ini apa? Nih. Pemasangan semuanya ini. Ya. Nih. Kamu jangan mempersulit. Kalau kamu jujur, nanti mempermudah kamu. Yang uang siang Pak ini. Uang siapa? Pemasangan siang. Kan jualan. Jualan. Nah, ini apa? Simpan sini pemasangan. Ini pemasangan. Simpan sini. Oh, jujur aja. Untuk sindikat ini sudah beroperasi kurang lebih selama 2 tahun. Dan kemudian untuk keuntungannya setiap bulannya kurang lebih adalah 20 juta rupiah. Sehingga totalitas dari kegiatan operasi judi online ini sudah sekitar 500 juta lebih rupiah keuntungannya. Dan setiap malam itu beroperasi ada sekitar 100 orang pemasang. San. Ya sahabat, dari penggerbekan judi online berkedok warung sembako, kita beralih nih ke penggerbekan narkoba berkedok toko bangunan di Pekanbaru Riau. Tetap di 102 ya sahabat.